قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ونقول dan kita yakni ahli sunnah wal jamaah berkata, yakni kita ahli sunnah beriktikaf, kita percaya, kita mengaku dengan hati kita, innallaha sesungguhnya Allah ittakhadha Ibrahima menjadi ia mengambil ia akan Sayyidana Ibrahim alaihi salam khalilah kekasih. Sayyidina Ibrahim kita mengaku kata dia khalilullah. Nabi Ibrahim satu kelah, satu pengkat yang Allah Subhanahu wa taala angkat kelah dia sehingga Allah mengatakan dia khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu satu daripada akidah kita. Kita tak nafi kata Sayyidina Ibrahim itu khalilullah. Wa kallamallah, kerana itu sabit di dalam Al-Quran, tak boleh nafi. Orang nafi itu siapa-siapa yang menafikan Sayyidina Ibrahim khalilullah, orang itu dianggap ingkar Al-Quran. Maka di dalam kalangan firq Islamiyah, puak Islamiyah ni, yang saya tahunya, saya tak tahulah kata yang menafinya, malaikan yang menafinya orang yang kafir betul-betul lah, daripada Yahudi ke atau Kristian. Wa kallamallahu Musa taklima, dan bercakap oleh Allah akan Sayyidana Musa taklima, sebagai bercakap. Allah Subhanahu wa taala dia bercakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan kalimullah, seorang rasul yang Allah bercakap terus dengan tidak melalui malaikat, tidak melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Di Bukit Tur Sinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu juga dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Kedua-duanya dapat kelebihan dengan Allah bercakap dengan terus. Kedua-duanya bercakap min wara'i hijab, di belakang dinding, yakni dengan tidak dapat lihat yang juru bercakap, tak dapat lihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kami kata begini, imanan wa tasdiqan wa taslima, kata dengan jalan beriman dan membenar dan terima 100%. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada berpapuh, tidak ada wawih, tidak ada bergonjang. Penuh taslim, kami terima penuh. Cakap lagu mana, bentuk Allah cakap lagu mana, kami serah taslim, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mudah. Tak payah kita mendalami, tak payah kita menghalusi. Cukup kata Nabi Musa bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Nabi kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan dia. Bentuk bercakap Allah bercakap ni macam mana? Sebagaimana Allah buat macam mana? Allah menghidup orang mati macam mana? Tak tahu, kaifiat dia tak tahu. Sehingga Allah tunjuk kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun, Sayyidina Ibrahim pun tak tahu macam mana. Bukan di dalam awal Al-Quran surah, adalah surah Al-Baqarah lagi, Nabi Ibrahim kata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, minta engkau tunjuk kepada aku bagaimanakah engkau menghidup orang yang mati.
Nabi Ibrahim tanya, kaifa, bagaimana nak tahu bentuk menghidup orang mati ni macam mana? Allah kata, qala awalam tu'min. Allah berfirman kata, awak, engkau tak beriman lagi kah? Engkau tak percaya kah? Engkau tak terima kah? Tetapi kata, aku boleh menghidup orang mati? Kata Nabi Ibrahim, qala bala. Ya, aku beriman. Aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya jadi kejap lagi hati aku, kemah lagi hati aku. Allah kata, qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Engkau ambillah 4 ekor burung. Engkau ambil 4 ekor burung mari sama engkau. Kamu dia engkau cincangkan. Kena cicah. Kalau bahasa petani kata cicah. Kita hacu, engkau menghacukan ke semuanya. Kemudian summa ja'ala 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian akan menjadikan di atas tiap-tiap bukit satu juzuk. Mengambil cicak kamu gau-gau hipung-hipung ke semua, letak kat satu bukit satu juzuk. Bukit boleh 4 bukit, 5 bukit, macam-macam letaklah. Kata setengah ulama 4 bukit. Ambil letak yang daging yang dicicak tu satu bukit, satu bukit, satu bukit. Summad'uhunna, kemudian engkau panggil akan sekalian dia. Kalau burung tu burung angsa, mempanggillah angsa. Burung tu burung ayam, mempanggillah ayam. Kalau burung merpati, mempanggil merpati. Ya'tinaka sa'yan, burung tu akan mari dengan engkau dengan segala dengan segera. Kemudian mari burung hidup balik kembali. Begitulah Allah menghidupkan segala yang mati. Macam mana dia buat? Dia berhidup balik itu. Kalau kita nak buat bangunan ni, kena ada gapo, ada Allah, ada gapo. Dia buat dengan kekuasaan dia. Tinggi kekuasaan dia kita tak tahu. Begitulah semua sifat Allah kita tak boleh tahu kaifiat. Allah bercakap lagu mana dengan dia, bukan bentuk ada badan, ada body, ada lidah, dia tidak berjisim. Dia bercakap lagu mana? Wallahu alam. Pentingnya Nabi Musa bercakap dengan dia. Dia bercakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa dengar huruf suara daripada dia. Ada huruf, ada suara yang Nabi Musa dengar. Itu yang lebih dekat, iaitu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau aliran Asy'ariyah susah kita nak faham. Serta tidak kuat hujah, tak kuat sangat. Iaitu Nabi Musa dengar bukan huruf bersuara. Yang Nabi Musa dengar daripada Allah bukan huruf suara. Nabi Musa dengar ialah kalam nafsi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan huruf, bukan suara. Bagaimana Nabi Musa dengar itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, dia kata sebagaimana kita lihat zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak berjisim, dengan tidak berjihak, tidak berkaifiat, begitulah Nabi Musa dengar pada Bukit Tur Sina akan kalamullah dengan tidak berhuruf, dengan tidak bersuara. Allah membuka ke hijab, Allah beri Nabi Musa dengar kalam nafsi bagi dia. Wallahu a'lam waktu. Tapi aliran Maturidi mudah kita faham. Mu'tazilah sama dengan Maturidi mudah kita faham. Iaitu kita Nabi Musa dengar kalam Allah al-lafzi, bukan dengar akan kalam nafsi, kalam Allah yang lafzi, dengar kalam yang huruf suara yang ada pada udara, bukan huruf suara ada pada Allah. Suara tu ada pada udara. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allah tanya Nabi Musa. Allah kata, inni aku ni anallah, aku Allah.
Allah kata aqbil wala takhaf, berhadaplah engkau, engkau jangan takut. Di antara yang Nabi Musa dengar, Allah kata wama tilka, apakah itu biyaminik, di tangan kanan engkau ya Musa, wahai Musa. Cerita di dalam Al-Quran, begitu yang Nabi Musa dengarnya. Maka suara tu ada di Allah kah? Tak, tak ada di Allah, ada di udara. Allah buat di sisi pokok kayu yang Nabi Musa nampak api keluar daripadanya. Nabi Musa hadap kepada api dia. Bila hadap kepada api, Nabi Musa rasa takut. Itu Allah kata aqbil, berhadaplah engkau, hadap wala takhaf, engkau jangan takut, jangan gelung gesah, jangan takut, hadaplah. Itu Allah menjadikan huruf suara di udara. Nabi Musa boleh dengar huruf suara dengan sebab tidak ada perantaraan. Suara tu tak ada perantaraan antara Jibril dengan Allah, dengan Nabi Musa. Itu dikatakan Nabi Musa dengar kalamullah, yang ialah kalam lafzi. Wa nu'minu bil malaikah, dan kita beriman dengan segala mereka. Segala malak, malaikah jamuk pada malak. Malak satu malaikat, malaikah segala malaikat. Semua malaikat kita beriman. Yang di antaranya Jibril, Jabrail. Jibril tu nama dia banyak. Di dalam tafsir Al-Qurtubi kita tengok di sana ada berbila-bila nama Jibril. Yang di antaranya Jibril, yang di antaranya Jabrail. Kalau tak silap ingat saya, dhabit di sana tak ada Jibrail, tak ada. Dia ada kalau Jibril. Kalau il belakang jab, Jabrail, Jabaril, tu nama dia. Nama tu lah. Jibril, Jabrail, Jabaril. Tapi yang lekat di lidah kita orang Melayu, Jibrail. Jibrail tak betul sangatlah. Hak betulnya Jabrail. Kalau kita nak kata Jabrail, kena kata Jabrail. Kalau nak kata Ji, kata Jibril nama dia, atau Jabaril. Itu di antara malaikat yang yang mulia, yang besar. Bahkan dikatakan dia penghulu bagi segala malaikat, yakni yang mulia daripada segala malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid. Raqib Atid itu bukan dua bagaimana yang saya bagi komen dulu. Bukan satunya Raqib yang duduk kat sebelah kanan, Atid yang duduk sebelah kiri, bukan. Yang sebelah kanan dikatakan juga dia Raqib Atid. Yang sebelah kiri pun Raqib Atid. Raqib dan Atid itu sifat. Sifat bagi malaikat-malaikat yang sentiasa duduk dengan seorang mukallaf, yang selalu duduk catat amalan bagi mukallaf, itu nama dia Raqib Atid. Semua kita beriman dengan malaikat. Wan nabiyyin, dan segala nabi. Kita tidak ingkar seorang nabi pun. Kita kata Nabi Muhammad Nabiullah, Nabi Musa bukan Nabiullah, bukan. Kita semua amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kita tak ada beza mana-mana nabi, mana-mana rasul pun. Orang Kristian dia beza. Dia beriman dengan Nabi Isa, tak beriman dengan Nabi Musa, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Dan
Orang Yahudi dia beriman dengan Nabi Musa, tak beriman dengan Nabi Isa, tak beriman dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita orang beriman, orang mukmin sungguh ni, iaitu dia beriman dengan segala Nabi, tidak istisna satu pun. Wal kutubil munazzalah, dan kita beriman dengan segala kitab yang diturunkan, alal mursalin, di atas segala rasul. Kitab yang Allah bagi kepada rasul dia tu banyak. Di dalam kitab tafsir dia bila kata 104 buah semua. 104 buah. Kalau bila satu-satu-satu, hakikatnya hak besar sungguh, hak bila buah, bila buku jadi jilid sungguhnya 3, 4, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Yang lain tu kitab satu helai bang, kitab helai sebagai surat kiring. Satu helai dia panggil suhuf. Inna hadha la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Kita tidak ingkar, kita terima Taurat adalah daripada Allah, Injil adalah daripada Allah, Zabur daripada Allah, Al-Quran daripada Allah. Tetapi kita kena tahu juga, kita kena kena jaga bahawasanya Taurat, Injil, Zabur yang ada pada hari ini kandungannya, isinya sudah diubah. Sudah diubah daripada hak original, sudah diubah daripada hak asli daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tak ada hak asli. Hak asli lagu mana? Wallahu alam. Sebab apa kita kata begitu? Sebab Al-Quran cerita sudah royak di dalam Al-Quran, mereka itu Bani Israel, mereka itu ahlu kitab. Ulama-ulama dia, tokoh-tokoh ilmuwan dia, dia ubah supaya mengikut keadaan, mengikut kehendak hawa nafsu dia, nak jaga pengkak kelah yang dia duduk. Dengan terus-terang, dengan nas Allah kata di dalam Al-Quran, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Wail bagi mereka, celaka ataupun satu lembah di dalam neraka jahannam bagi mereka yang tulis akan kitab dengan tangan-tangan mereka itu. Kemudian mereka berkata, inilah kitab dari Allah Subhanahu wa Taala. Supaya mereka itu tukar dengan mata benda dunia yang sedikit, untuk nak pengkak dunia, nak jaga kelas status dia di atas dunia. Allah terang gitu, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka itu ubah beberapa kelimah daripada tempat-tempatnya. Kelimah lain dia tukar, tahrif tukar kelimah. Nabi SAW di dalam kitab Taurat dia sebut kata, dia ni yang rambut dia ni tak betul sangat, tak keriting sangat. Dia kata di dalam, dia ubah dengan kata Nabi Muhammad rambut keriting. Faham keriting lah. Macam orang asli tu rambut keriting. Dia kata Nabi tubuh putih cenderung kepada merah, dia kata Nabi tubuh hitam seperti keling hitam, seperti orang Afrika. Dia ubah macam tu sifat Nabi, dia ubah. Dan juga bukan sifat Nabi saja dak dia ubah, dia ubah sampai kepada sifat Allah Subhanahu wa Taala. Oleh itu, yang Injil yang ada pada hari ini, Taurat yang ada pada hari ini, Zabur yang ada pada hari ini, tak boleh kita berpegang dengan dia. Sebab tu ulama kita tak ada ambil mari buat buat muqaranah, buat perbandingan dengan Al-Quran. Tak payah, kerana bukan hak asli. Hak ada hak palsu pada hari ini.
wa nasyhadu dan kita menyaksi, kita jadi saksi annahum bahawa sungguhnya mereka itu al-malaikah wan nabiyyin wal mursalin kanu adalah mereka itu alal haqqil mubin di atas perkara yang benar yang terang. Kita yakin, kita jadi saksi, kita kata asyhadu